Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel MWCNU Tangguh Gunung. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat semuanya, kali ini kita akan membahas sejarah kesenian Jedor. Jedor merupakan salah satu kesenian tradisional dari daerah Tulungagung dengan menggunakan alat musik Jedor untuk mengiringi pertunjukan. Kesenian ini merupakan salah satu cara yang digunakan oleh para wali dalam upaya penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Jedor merupakan perpaduan suara dari beragam alat musik seperti jedor, rebana, dan kendang, serta dipadukan dengan lantunan sholawat. Liriknya berupa cerita kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Irama dan nada sholawat kesenian jedor sangat mendayu-dayu serta memiliki langgam yang khas. Ini dikarenakan pada masa itu banyak masyarakat yang belum fasih dalam membaca serta melafalkan bahasa Arab. Kesenian jedor ini digunakan sebagai media dakwah dan hiburan oleh masyarakat. Namun saat ini, khususnya di zaman milenial, kesenian jedor ini sudah jarang terdengar dan jarang dimainkan oleh masyarakat. Akhirnya jedor kini tinggal kenangan.